Hadiah istimewa Rizky Billar untuk istri tercinta, Lesti Kejora disoroti. Adapun hadiah itu diberikan dalam rangka ulang tahun Lesti Kejora. Lesti Kejora genap berusia 24 tahun pada Minggu, 6 Agustus 2023. Pada momen ulang tahun itu, Lesti Kejora mendapat kado spesial dari suaminya, Rizky Billar. Kado tersebut adalah seekor kuda berwarna coklat. Pelantun Takdir Cinta ini mengunggah momen kebahagiaan diberikan kuda di Instagramnya, Lesti Kejora. Dia tampak bersama Rizky Billar serta anaknya. Lesti Kejora pun mengucapkan terima kasih kepada Rizky Billar. "Masya Allah, terima kasih tak terhingga Papa Fatih. Seneng banget," tulis Lesti Kejora. "Insya Allah rezekinya barokah berlimpah selalu, dimudahkan selalu semua langkah, urusan, amin Allahumma amin. Terima kasih sayang," tambah Lesti Kejora. Lesti Kejora sekaligus memberikan nama kuda barunya. "Kenalin kesayangan baru aku, namanya Kejora," tutup Lesti Kejora. Lebih lanjut, beberapa warganet turut memberi ucapan untuk Lesti Kejora. Terlihat pula komentar Inul Daratista tentang kuda baru dari Lesti Kejora. Sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora saat ini tengah berbahagia. Hari ini, tepat tanggal 5 Agustus, pelantun lagu Kejora tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Di hari bahagia ini, Lesti pun mendapatkan banyak ucapan. Salah satunya tentu datang dari suami tercinta, Rizky Billar. Melalui media sosial Instagramnya, Rizky Billar mengunggah momen ulang tahun sang istri. Terlihat, keduanya berpose bersama sebuah kue ulang tahun dalam keterangan fotonya, sang aktor juga menyematkan ucapan ulang tahun kepada Lesti. "About last night. Selamat ulang tahun Lesti Kejora, pakai sekarang gaya lagi," kata Rizky Billar. Dalam potret itu, Rizky Billar mengenakan kaos berwarna kuning. Dia tampak mendekatkan wajahnya ke Lesti sambil memberikan senyum hangat. Ibu anak satu ini pun lantas menyambut hangat rangkulan mesra sang suami. Sontak, postingan Rizky Billar ini pun mendapat banyak komentar netizen. Tak terkecuali rekan sesama selebriti yang turut memberikan ucapan dan doa untuk ibu dari Muhammad Leslar Al-Fatih itu.